berikut ini adalah cara untuk repotting atau memindahkan tanaman ke pot yang lebih besar ukurannya. Atau untuk mempercantik boleh. Ini kan karena supaya ya biasanya kalau repotting itu karena tumbuhannya udah tumbuh besar tapi potnya udah terlalu kecil, jadi diganti dengan pot yang lebih besar. Nah, untuk aglo lubangnya itu harus besar supaya tidak mengendap air di dasar. Karena ukuran default dari pabrikannya kecil, kita perbesar sendiri. Nanti tanah-tanahnya lewat ya. Enggak lah. Karena di bawahnya kita kasih itu. Apa namanya? Styrofoam. Ini teknik repotting yang tidak membuat tanaman stres. Jadi tidak dicabut dari akarnya gitu, tapi hanya memindahkan. Dah, ini udah cukup. Nah, ini ya di cukup ya, lubangnya udah besar supaya air bisa lewat. Nah, untuk di dasarnya ini supaya tidak mengendap air, biasa kita gunakan gabus, styrofoam. Bisa juga genteng, batu bata, arang, bebas. Karena di rumah adanya styrofoam, yang saya pakai styrofoam. Oke, kita mulai. Ini supaya dia mudah untuk di... Enggak, di si ini dulu, purada. Oh iya, untuk media di dasarnya saya campur antara tiga bahan. Ada arang, apa sekam bakar, pupuk kandang sedikit, dan tanah. Karena unsur tanah ini satu aja, perbandingannya ini dua. Kokopit boleh. Itu tanah, benar-benar tanah yang sana? Iya, tanah pure tanah. Nah, tanah dibeli? Iyalah, tanah bagus. Ini kita kasih furadan, supaya tidak ada semut, apa insektisida di dalam tanah ini. Boleh dicampur di media atau ditabur di begini aja, nggak apa-apa. Nah, ini aglo mahaseti. Mahaseti. Iya, karena kita belinya kurang menarik ya, jadi kita ganti pot yang warna putih biar cantik. Nah, agak begitu-begitu kan, supaya dia tidak merekat. Udah mulai goyang. Oke. Ah, lihat akarnya sehat. Akarnya banyak banget. Ciri akar sehat itu dia putih. Jadi akarnya hidup. Banyak banget akarnya. Iya, ini aglonya sehat. Nah. Harus di tengah biar sehat. Saja. Jamin pohonnya tidak stres karena hanya repotting saja. Oke. Terima kasih. Terima kasih.